Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pelongar? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda tentang viralnya transaksi jual beli si Radio Galau ya. Si Radio Galau terjual 38 juta dan pemiliknya Kang Hilmi bersama Kang Ginan sudah mendapatkan hasil dari jerih payahnya dalam memelihara ayam pelung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tanggal berapa ini? 10 tanggal 10 Januari 2021 transaksi Radio Galau alhamdulillah beres dengan harga coba ini. Ini sudah tertera 38 juta alhamdulillah. Saya mempublikasikan ini bukan untuk sombong, bukan itu, tapi ini sekedar untuk menjadi motivasi bagi kita semua bahwa misalnya peliharalah ayam pelung sebaik mungkin, sebagus mungkin, berikan pakan yang bagus, yang baik ya. Karena jika kita memberikan pakan yang bagus, perawatan yang baik, contohnya seperti saya, alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada saya, ayam saya dibeli dengan harga yang cukup fantastis, itu sebesar 38 juta. Nah, maka dari itu mari kita semua, ayo kita lebih semangat lagi pelihara ayam pelung kita. Sekian. Ini Jacob. Abi yang terakhir, ayam menangin Radio Galau di Abi. Satu pun berkosma, tanpa kupang mos di 28 juta. Nanti ayamnya, mudah-mudahan ayam itu biasa sih. Dan dengan maskot Garut. Amin. Jadi apa istilahnya produk unggulan Garut. Amin. Garut. Kang Hilmi dan Kang Ginan sudah mendapatkan hasil dan manfaat dari menjual ayam pelung. Nah, sekarang Anda bagaimana? Gitu. Silahkan beli ayam pelung yang berkualitas dan yang bisa memberikan hasil atau yang bermanfaat untuk kehidupan Anda juga. Selain hobi, yaitu hobi juga dapat mendapatkan penghasilan seperti itu ya.